Hai, selamat datang di channel Kantong Ajaib. Pompa ban elektrik inflator kini jadi barang wajib punya untuk mengantisipasi masalah pada kendaraan kalian. Bisa digunakan untuk mobil, motor, dan sepeda. Inflator elektrik pump berfungsi untuk mengisi angin ban, mengukur tekanan ban, serta membuang angin yang berlebihan. Ukurannya yang kompak dan bobot ringan membuat pompa elektrik ini mudah dibawa kemana-mana ya. Nah, jika kalian sedang mencari rekomendasi inflator pompa ban elektrik yang awet, harga murah dan berkualitas, berikut Kantong Ajaib sudah menyiapkan daftarnya. Apa aja kira-kira? Simak ulasannya setelah yang satu ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe Kantong Ajaib agar kalian dapat update produk terbaik sesuai kebutuhan. Nautel Air Pump Inflator Elektrik CP299. Pompa elektrik dari Nautel jadi rekomendasi pertama yang menawarkan Smart Car Air Pump berkapasitas baterai besar nih. Yup, seri CP299 hadir dengan daya 4.500 mAh yang bisa digunakan untuk memompa ban mobil, sepeda, bola, atau pelampung berkali-kali. Dengan waktu kurang dari 1 menit, teknologi fast inflation-nya bisa mengerahkan kekuatan maksimal hingga 150 PSI. Jadi wired free inflator pertama di Indonesia berbobot 500 gram saja, Nautel tentu jadi mudah dibawa kemana-mana dan diletakkan di dashboard atau jok kendaraan ya. Keunggulan lain seperti fitur sensitive touchscreen, auto stop, smart temperature control, dan pressure indicator bikin Nautel Air Pump Inflator Elektrik CP299 ini worth the price di angka Rp549.000. Pompa ban Auxom 12V Portable Inflator. Untuk kalian yang menginginkan pompa ban elektrik dengan budget friendly, bisa jatuhkan pilihan ke Auxom 12V Portable Inflator under 200K ini nih. Heads, meski harganya miring, pompa ban berukuran 16x20 dengan bobot 900 gram ini bisa diandalkan untuk situasi tak terduga di perjalanan. Hadir dengan bentuk futuristik, Auxom sudah menyematkan faster inflating dari 22 silinder dengan 150 PSI output max. Sekali pencet, pompa ini akan mengisi angin ban mobil, baik sedan, SUV, dan MPV, serta bisa auto shut off ketika sudah penuh. Selain itu, inflator elektrik ini juga sudah dibekali dengan LED light dan long-lasting battery life loh. Kemudahan melihat besaran tekanan juga bisa didapatkan dari layar LCD pompa ban Auxom 12V Portable Inflator seharga Rp189.000 ini. Gimana, tertarik? Xiaomi Mijia Inflator 1S Digital Portable Electric Pump. Gak cuma dikenal dengan smartphone-smartphone terbaiknya, ternyata Xiaomi juga punya pompa ban elektrik yang oke loh. Ini dia Mijia Inflator 1S Digital 2-in-1 Portable Electric Pump yang bisa memompa sekaligus cek tekanan pada ban. Tampil compact elegan dengan dot matrix screen, air compressor nirkabel ini dibekali 3 jenis katup yang berbeda dengan maksimum tekanan angin 150 PSI. Super praktis, cukup hubungkan dengan ban, lalu pilih tekanan, dan that's it. Kalian bisa memompa hingga 8 ban mobil dari tekanan 29 hingga 36 PSI dengan kecepatan 6 menit per bannya. Xiaomi mendesain mini inflator 2000 mAh-nya ini dengan baterai tanam 18650 yang sudah support USB charging. Also, LED internal untuk penerangan. Cukup rogoh kocek sebesar Rp480.000 untuk bisa membawanya pulang ya. Just check description box untuk dapat special discount-nya. Tofware Inflator Pompa Elektrik ATJ1166S. Satu lagi rekomendasi pompa ban elektrik untuk kalian yang punya budget minim.
Avair Inflator Pompa Elektrik ATJ1166S hadir dengan bentuk yang keren dan beda dari lainnya nih. Ya, pompa berukuran 23x15x9 cm 1,1 kg ini fleksibel dibawa kemanapun saat perjalanan wisata, mudik lebaran, atau yang lainnya. Tafwear meng-highlight fitur tire inflator yang mampu memompa angin 30 PSI per menitnya dengan tekanan maksimum 150 PSI. Dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkatan tekanan mobil, inflator multifungsi ini juga bisa di-switch unit tekanannya dengan one-touch air button-nya. Cukup hubungkan dengan cigarette plug, kalian sudah bisa menikmati pemompaan praktis dari Tafwear Inflator Pompa Elektrik ATJ1166S yang dibanderol dengan harga Rp419.000 ini. Baseus Energy Source Inflator Auto Power Off. Merek yang biasanya dikenal dengan perangkat powerbanknya ini turut menjagokan pompa ban elektriknya nih. Bahkan jadi most recommended one loh. Yap, ini dia Baseus dengan Energy Source Inflator Auto Power Off berkualitasnya. Gak jauh beda sama desain powerbanknya, car tire inflator dengan all metal body ini hanya berukuran 14x7x4 cm berbobot 610 gram aja loh. Kemampuan pemompa angin cukup impresif dengan 20 hingga 43 PSI hanya dalam waktu 4 menit saja. Smart inflator dari Baseus bahkan kompatibel untuk ban mobil, SUV, sepeda motor, sepeda listrik, bola basket, hingga air cushion. Gak perlu khawatir memompa ban di malam hari atau saat minim cahaya karena 4 lampu LED telah disematkan pada pompa berkapasitas baterai 2400 mAh ini. Fitur andalan lain seperti automatic detection of tire pressure, one key start, auto charge or power off, serta quiet inflation semakin bikin Baseus Energy Source Inflator Pump Tarnish ini worth for Rp870.000 ya. Gimana? Menarik banget ya spesifikasinya? So, itu dia 5 rekomendasi pompa ban elektrik berkualitas dari Kantong Ajaib. Selamat memilih inflator yang cocok untuk kendaraan kalian ya. Terima kasih sudah nonton sampai sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu dia review kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.